daripada seorang anak. Karena dalam komunikasi lebih banyak berkorban. Pengorbanan itu akan selalu korelasinya dengan cinta. Selalu pengorbanan itu korelasinya dengan seberapa besar pengorbanan seseorang, maka korelasinya kecintaannya akan terkait dengan pengorbanannya. Makanya seorang wanita akan mengatakan, saya lebih baik berpisah dengan engkau daripada saya berpisah dengan anak saya. Karena dia lebih mencintai. Karena pengorbanan itu berlaku pada saya. Kalau kita tidak pernah berkorban kepada Allah, maka kita akan tidak cinta kepada Allah. Ketika seorang mulai berkorban kepada Allah, maka akan datang kecintaan kepada agama. Dia tidak akan lepaskan agama apapun itu. Maka seseorang yang dapat hidayah, orang itu akan lebih mengenal sifat Allah daripada seorang ibu mengenal sifat anak. Bagaimana Ibrahim Al-Sal lebih mengenal sifat Allah? Diberitakan sendiri anak. Kalau orang tidak percaya, tidak mungkin dia menyembeli. Nah, dan berita itu perintah sembeli. Coba lihat. Kalau dia tidak dapat percaya, tidak mungkin orang mau menyembeli anaknya sendiri. Tapi kita lihat besar mau. Dia lebih mengenal. Dan itu kalau kita menceritakannya mudah. Tapi kalau kita mengalaminya. Orang seorang wanita jadi suruh korban meninggalkan anaknya enggak mau. Disuruh 15 hari, suruh 40 hari masa-masa istimewa untuk berangkat enggak mau. Alasannya apa? Alasannya anak, padahal perintah keluar ini adalah perintah Allah Ta'ala. Perintah keluar ini perintah Allah, perintah Allah Ta'ala. Bahkan Allah jelaskan dalam Al-Qur'an wal mu'minuna wal mu'minat wa qadaa wa qadar. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Baru setelah itu salat. Padahal as-salatu khairu madu. Sebaik-baik perintah adalah salat. Tapi ayat Al-Qur'an tadi mengatakan wal mu'minuna wal mu'minati wa qadaa wa qadar. Ya'muruna bil ma'ruf. Kalau bahasanya bahasa mudah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, maka di rumah itu diminta untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kalau bahasa yang biasa kita pakai, disuruh berdakwah. Wal mu'minuna wal mu'minat. Laki-laki dari laki-laki beriman dan wanita beriman disuruh untuk dakwah. Nah, ketika disuruh perintah dakwah, enggak mau dengan alasan anaknya. Dia belum kenal Allah nih kalau begitu. Belum mengenal sifat Allah. Bahwa Allah yang jaga. Bukan kita yang jaga. Allah yang kasih makan, bukan kita yang kasih makan. La ilaha illallah. Bukan kita yang mampu memelihara anak kita. Coba kalau anak kita minjem mau apa? Ibu mau kasih makan, tiba-tiba dia minjem. Bisa apa? Terbukanya mulut, tertutupnya mulut dengan izin Allah. Wah. Tiba-tiba disuruh anak kita menghafal Quran. Tahu-tahu dia sampai di madrasah, tiba-tiba dia diam. Bisa apa? Bisa apa bapak? Bisa apa ibu? Pengen sekali anaknya jadi hafizah, pengen sekali anaknya menjadi alimah. Tiba-tiba oke, dia ke pondok. Sampai pondok bingung. Bisa apa kita? Tak bisa apa-apa. Karena memang semua itu sifat Allah yang segala-galanya mampu berbuat apapun. Kita kan mampu berbuat apapun. Ibrahim itu sangat tahu ini Allah yang perintahkan. Tiga kali mimpi musyawarah dengan Ibrahim. Musyawarah dengan Ismail bukan musyawarah. Bukan musyawarah untuk mengakuntasi perintah Allah. Bukan. Musyawarah dengan Ibrahim adalah dengan Ismail bertanya, ya Ismail, engkau mau aku sembeli secara paksa atau engkau aku sembeli secara sukarela? Ya, tapi karena dipegang oleh seorang wanita, dibesarkan di pangkuan oleh seorang wanita yang akhlaknya baik, maka jadilah dia seorang laki-laki, seorang pemuda, seorang yang masih belia, yang dia tidak takut dengan apapun kecuali dia taat di perintah. Karena wanita yang pegang. Hei, kalau bapak-bapak gak bisa. Gak ada yang namanya bapak bisa merawat anak itu, gak bisa.
Kita pergi 4 bulan. Pulang sudah aman tuh. Anak 7, anak 6, anak 8, anak 10, anak 12. Pergi 4 bulan. Pasti lihat anaknya satu makin gemuk, yang satu makin cakep, yang satu pakai jilbab, berapa rumah teratur, rapi. Sekarang kita uji. Istri bilang sama bapak, saya tinggalkan setengah hari ya. Saya mau izin ke rumah mertua dulu. Setengah hari aja, bapak ditinggal dengan 6 orang anak. Itu rumah balik kayak kapal pecah. Yang satu anak gak pakai celana, yang satu nangis, yang satu belum makan, yang satu teriak, yang satu begini. Gak kuat gitu. Kalau wanita mampu mengerjakan 3 pekerjaan dalam satu waktu, kalau laki-laki gak bisa. Mampu dia menggendong anaknya sambil menyapu, mampu dia menggendong anaknya sambil menggosok, menyetrika, mampu dia menggendong anaknya sambil memasak, mampu. Tapi dia gak mampu. Memang Allah memberikan kepada kekuatan wanita seperti itu. Ibrahim alaihi salam mengenal perintah Allah, mengenal Allah daripada sifat anaknya. Tapi Allah kan dia tahu kelemahan dia. Walaupun filmnya nggak tahu berakhirnya seperti apa, tapi Allah maha adil. Allah bukan zat yang kemudian zalim, tidak. Tersembelih, tapi yang tersembelih bukan Ismail. Allah bertambah ganti dengan Nabi yang diterima korbannya di sisi Allah, diturunkan, dibas. Sudah dah, ditutup badan. Ketika Ibrahim Ismail alaihi salam mengeluarkan suara, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Padahal dia sudah keluar dan mengenai baju dari Ibrahim. Dia lihat itu anak, pas dia buka, anaknya disambil. Pas dia lihat yang disembeli adalah kibas. Kalau seandainya itu terjadi, seandainya terjadi bahwa Ismail tersembeli, maka sampai hari kiamat, seorang ayah, seorang ibu ketika itu ada tiba, maka wajib menyembeli daripada anak. Tapi Allah maaf. Allah maaf. Allah tidak akan zalim kepada setiap hamba. Karena seseorang yang dapat hidayah, dia akan lebih mengenal sifat Allah. Dia akan mengenal perintah Allah. Dia tahu perintah Allah tidak akan membawa kemudaratan buat dia. Tidak akan membawa kemudaratan. Sehingga Allah berikan jalan keluar kepada umat ini. Inna Rasulullah. Ini perintah. Bantu agamaku, kata Allah, pasti akan aku bantu. Hadrat Imam Azhar menjelaskan, kum di sini adalah kami. Bantuan ini bukan hanya datang kepada Nabi. Bantuan ini jika kita buat intan serumah yang cukup, maka Allah akan bantu keluarga kita. Allah akan bantu harta kita. Allah akan bantu muamalah kita. Allah akan bantu urusan masyarakat kita. Allah akan bantu urusan dunia kita. Allah akan bantu urusan utang kita. Allah akan bantu urusan permusuhan kita. Allah akan bantu urusan di akhirat kita. Allah akan bantu kubur kita. Allah akan bantu sirat kita. Allah akan bantu urusan neraka surga kita. Allah akan bantu menghapuskan seluruh dosa kita. Allah Ta'ala akan bantu seluruh urusan amal kita. Allah akan merubah kehidupan kita. Allah akan bantu kita merubah cinta kepada sunnah. Allah akan bantu anak kita menjadi hafiz Quran. Allah akan bantu anak kita menjadi hafizah. Allah akan bantu anak kita menjadi alimah. Allah akan bantu anak kita menjadi abidah. Allah Ta'ala akan bantu anak kita menjadi zahidah. Allah akan bantu anak kita menjadi seorang da'iyah. Dengan salah apa? Intan semua. Bantu agama kata Allah, aku akan bantu kalian. Ada lagi menjelaskan bagaimana membantu agama Allah. Kalau membangun masjid bukan membantu agama Allah. Ya, lihat. Membangun rumah sakit Islam bukan membantu agama Allah. Memuliakan anak yatim bukan membantu agama Allah. Membantu orang yang terkena bencana alam bukan membantu agama Allah. Itu membantu orang Islam. Kalau membantu orang Islam, di luar Islam pun bantu. Terjadi gempa di Palu, orang Islam yang bantu. Bahkan datang orang di luar
negeri pun ada. Terjadi tsunami di Aceh. Bukan orang Islam saja yang bantu. Rumah sakit Islam, ya toh. Bahkan di situ bukan share sahamnya, bukan hanya orang Islam. Bukan. Terjadi pencurian di bangun masjid. Bukan cuma orang Islam yang bangun masjid. Ada orang juga punya menyumbang juga untuk membangun masjid di luar Islam. Terus apa yang dimaksud dengan membantu agama Allah? Membantu agama Allah seperti yang dilakukan oleh para nabi dan semua. Itulah yang disebut dengan membantu agama Allah. Jika kita membantu agama Allah, maka Allah akan pasti bantu kita. Coba kita lihat hasil-hasil ibu-ibu di dalam. Hasil ibu-ibu yang ada di depan kita, bapak-bapak di depan kita semuanya di depan kita. Ini asbab apa? Asbab kita membantu agama Allah. Sehingga Allah ubah keadaan kita. Allah ubah wajah kita. Allah ubah pikir kita. Allah ubah keadaan rumah kita. Allah ubah amal kita. Allah ubah sifat kita. Bahkan ketika Ustaz Masruar mengatakan orang yang membantu agama Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullahu wa ya ayyuhalladzina amanu taqullahu wa qulu qawlan sadida. Kalau yuslih laku a'malakum. Kalau Quran kemudian ditafsirkan dengan hadis itu biasa. Kalau Quran ditafsirkan dengan hadis itu hal yang biasa. Kalau seandainya Quran kemudian ditafsirkan dengan Quran itu luar biasa. Biasanya Quran ditafsirkan dengan hadis, ini Quran ditafsirkan dengan Quran. Iya. Dijelaskan dalam Quran lagi itu perkara yang paling top. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qulu qawlan sadida. Maksud daripada wa qulu qawlan, perkataan yang baik, perkataan yang baik banyak. Nah, ini ditafsirkan dengan Quran, itu luar biasa. Undang-undang ditafsirkan dengan undang-undang. Banyak, luar biasa. Ya. Maka apa tafsir daripada wa qulu qawlan sadida? Dan tafsir yang lain ditafsirkan oleh Al-Quran yang lain. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Jadi mengajak manusia kepada Allah. Apa janjinya orang yang mengajak manusia kepada Allah? Yuslih laku a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Ustaz Masruar, kalau kita tidak mendapatkan Allah wa Rasulullah, dan kita mendapatkan semua, kita hanya dapatkan wa yaghfir lakum dzunubakum, maka sudah cukup, kita akan selamat nanti di akhirat. Yuslih lakumnya tidak dapat, amal lakumnya tidak dapat, tapi hanya dapat wa yaghfir lakum dzunubakum. Habis semua dosa-dosa, itu sudah selamat kita di akhirat. Itu saja yang kita dapat. Maka dengan dakwah, makanya orang hari ini kita harus jelaskan bahwa dakwah itu akan membantu agama Allah. Itu akan membantu urusan dunia kita, akan membantu urusan akhirat kita. Kalau ada di kepala kita seperti ini, kita tidak akan meninggalkan dakwah. Kenapa? Karena bantuan Allah hanya datang dengan perkara ini. Bantuan Allah akan datang dengan dakwah, baik dakwah secara infirodi, baik dakwah secara istimewa. Dakwah infirodi dan dakwah istimewa akan mendatangkan pertolongan ghaibiyah. Dan hari ini kita sudah terbentur dengan segala macam persoalan yang tidak ada jalan keluar. Seorang ibu nggak bisa lagi punya jalan keluar, seorang bapak nggak bisa lagi, apa saja seperti nggak punya jalan keluar, ke sana putus asa, ke sini putus asa. Seperti keadaan ketika Musa berhadapan dengan Fir'aun yang mengejarnya dari belakang, dan di hadapan Musa ada lautan yang lepas yang tidak ada jalan keluar. Tapi karena Musa seorang dai, Allah berikan pertolongan ghaibiyah. Dan seluruh pertolongan ghaibiyah datang kepada Nabi dan para sahabat pada saat para sahabat semuanya berdakwah. Ini harus dipahami. Dakwah. Maka dua tempat yang akan menjadi asbab. Yang pertama adalah rumah orang beriman. Jadi sarana untuk dapat hidayah itu yang pertama adalah rumah orang beriman. Jadi ibu gak usah khawatir.
Ibu nggak usah khawatir pergi ke masjid. Ya kita nggak melarang. Tapi Nabi mengatakan bahwa sholatnya seorang wanita di rumah lebih baik dibandingkan di masjid. Jika dia sholat di kamarnya lebih baik daripada sholat di rumahnya. Jika dia sholat di dalam mihrabnya, satu mihrab, satu tempat khusus dia sholat, maka itu lebih baik daripada dia sholat di dalam. Hajar aja menjelaskan seorang wanita semakin jauh dari jauh ke dalam rumahnya, maka dia semakin dalam rahmat Allah. Wanita semakin dia dalam rumahnya, dia semakin dalam rahmat. Coba lihat Maryam, berapa layer yang harus dilewati oleh Zakaria untuk bertemu dengan Maryam. 7 layer. 1 pintu, 2 pintu, 3 pintu, 4 pintu, sampai yang ketujuh baru ketemu dengan Maryam. Begitu ketemu Maryam, tiba-tiba pada saat itu musim dingin, ada buah-buahan yang ada di musim panas. Besar kan? Ketika musim panas datang, maka yang ada buah-buahan dingin ada di musim panas tersebut, berada persis di sisi dari mana Maryam. Sehingga Zakaria mengatakan di dalam Maryam, dari mana ini? Maria mengatakan ini dari sisi. Wanita, makanya bapak-bapak jangan lupa buatkan mihrab buat ibu. Bapak merancang di sini untuk ruang tamu, di sini untuk anak nomor satu kamarnya, di sini untuk living room. Bahkan ada rooftop sekarang. Suka bikin rooftop di atas ya, buat kecil katanya gitu. Kemudian sebelah kirinya ada untuk kamar WC, ada untuk ruang makan. Lupa buat mihrab buat istri. Tempat mihrab itu tempat sakralnya seorang wanita. Kalau kita punya masalah, kita harus punya masalah sama satu keadaan, bilang sama ibu, "Ibu, saya mau keluar 4 bulan istimewa ini. Bisa gak ibu doa di dalam mihrab ini supaya Allah keluarkan saya 4 bulan?" Tapi saya kadang-kadang ucapan ini gak pernah diucapin sama bapak. Mungkin bapaknya takut kali kalau doa ibu makbul. Takut. Karena doa seorang wanita itu lebih baik daripada doanya 70 kali Allah. Wanita yang akhlaknya deh. Wanita ini mempunyai kekuatan doa, yang kekuatan doanya lebih kuat daripada 70 kali Allah. Hanya di rumah kita ini sebetulnya Mas Surat ini udah punya tuh wali Allah sebetulnya di rumahnya. Tinggal bilang sama mereka depannya istimewa. Tanggal 17 akan ada istimewa. Sampaikan kepada dia, "Bu, tolong sama-sama bikin doa sebagaimana doanya Sa'd bin Abi Waqqas dengan Abdullah bin Jassim. Doa sunnah, saling mengaminkan. Bapak berdoa untuk ibunya, ibunya berdoa untuk bapak." Sudah. Ini mau istimewa. Doa apa yang harus dibuat? Jemaah-jemaah sudah bergerak. Kurang lebih sekitar kita akan membentuk rombongan, kurang lebih sekitar 16.000 rombongan yang akan kita keluarkan seluruh Indonesia. Masyaikh akan datang dua jemaah. Surau sudah datang ke sana, dibentuk dua jemaah. Ada jemaah 156 orang yang akan dibentuk ke Indonesia bagian timur, yang sebagian lagi dibentuk di Indonesia bagian barat, dan rombongan akan bergerak ke sana mulai tanggal sekitar 14 Juli sampai nanti tanggal 5 Agustus puncaknya, dan kemudian 7-9 Agustus akan ada musyawarah nasional di Indonesia yang akan membentuk rombongan baik keluarga. Tapi sayangnya bapak nggak pernah ngomong sama istrinya, sehingga ibu nggak ada pikirnya. Gak tahu apa itu munas, apa itu istima. Tidak terjadi yang namanya membangun komunikasi. Coba lihat sejarah ketika Nabi pergi ke Gua Hira. Kemudian disitulah mendapatkan perintah menjadi Nabi. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah ayat yang memberikan satu sign bahwa Muhammad telah diangkat menjadi seorang Nabi. Kemana perginya? Di mana ngobrolnya? Siapa yang pertama kali diberitahu? Istrinya.
Siapa manusia pertama yang beriman kepada Allah tidak dinawakan? Istrinya. Siapa yang mendapatkan salam dari Allah pertama kali setelah tahun ke-10 kenabian? Istrinya. Siapa yang mendapatkan salam daripada Jibril? Istrinya. Siapa yang menghabiskan hartanya untuk agama? Istrinya. Siapa yang menggunakan hartanya seperti menggunakan sendiri hartanya? Istrinya. Siapa yang pertama kali begitu semangat untuk membangun agama? Istrinya. Siapa yang mentaskan Sayyidina Ali? Istrinya. Siapa yang diboikot? Istrinya. Siapa yang habis hartanya padahal dia adalah seorang wanita dulu saudagar, tapi begitu mengenal agama adalah istrinya. Istrinya yang dilibatkan. Istrinya yang dilibatkan. Itulah yang paling penting. Setiap kita harus melibatkan istri kita. Jangan tinggalkan istri kita. Dari mana dapat ilhamnya Nabi ketika di Hudaybiyah, ketika bermasalah pendapatnya tidak sama dengan Umar, pendapatnya tidak sama dengan Abu Bakar. Kepada siapa Nabi datang? Istrinya. Wanita punya peran yang sentral di dalam agama. Mereka telah menulis, menorek tinta emas dalam kehidupan agama sampai hari kiamat. Walaupun jumlah mereka sedikit dibandingkan 124.000 para nabi, dibandingkan 124.000 para sahabat, jumlah mereka tidak lebih banyak daripada sahabat laki-laki. Tapi siapa yang pertama kali tumpah darahnya untuk mati syahid di jalan Allah? Wanita. Wanita lah yang pertama kali menumpahkan darahnya di jalan Allah. Bukan laki-laki, bukan. Wanita. Di antara 100.000 orang murtad ketika Nabi wafat, maka 100.000 orang murtad tidak ada satu pun dari kalangan laki-laki. Dari kalangan wanita, semua dari kalangan laki-laki, tidak ada satu wanita pun yang murtad. Ketika wanita memegang hak agama, maka wanita akan pegang yang hak itu sampai kematiannya. Begitu prinsip wanita. Jadi tidak bisa kita tinggalkan. Turun ayat Al-Quran, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbuka faqadir. Maka disitulah pertama kali Nabi diangkat menjadi seorang rasul. Sempurna kenabiannya, sempurna kerasulannya. Siapa yang dilibatkan? Wanita. Wanita sahihullah lahir dari fikir siapa? Wanita. Wanita yang pertama kali memikirkan usaha dakwah, sehingga lahirlah Mona Ilyas, sehingga lahirlah Mona Yahya. Dari siapa? Dari wanita. Tidak mungkin seorang laki-laki tidak melibatkan wanita. Allah samakan kerja dakwah ini sebagaimana kerjanya para nabi, tanggung jawab yang sama dengan para nabi, perintah yang sama yang Allah sejajarkan perintah dakwah kepada laki-laki dan wanita. Hanya yang menjelaskan perbedaannya, wanita mereka berdakwah wilayah di rumah, sedangkan laki-laki berdakwah wilayah mereka di luar rumah. Waqurna fi buyutikunna. Waqurna fi buyutikunna. Wanita, kalau bapak nggak memberitahu istimah, lemah kita. Wanita ini akan lemah kalau tidak ada wanita. Laki-laki akan lemah kalau tidak ada wanita. Pasti lemah. Mereka punya booster. Booster yang terhebat di rumah kita dia wanita. Coba bapak besok di booster sama istrinya, lemas pak. Dapat. Apa kata dunia? Kenapa abang jadi pengecut begitu? Kira-kira kalau booster kita kayak gitu di dalam rumah, bapak mau apa? Mulai mikir. Karena boosternya dari istri kita. Wanita ini punya booster yang luar biasa. Coba bapak dibilang, pak jangan pulang malu, saya pagi bapak pulang malam markas. Pulang kira-kira. Karena boosternya wanita. Booster yang hakikinya wanita. Kekuatan mereka ini walaupun inner beauty, mereka ini punya inner beauty, kecantikan dari dalam yang tidak dimiliki laki-laki. Lihat bagaimana Zulaikha ketika mengejar Yusuf, yang dikejar Yusuf. Maka dengan izin Allah, maka Allah Ta'ala menjauhkan Yusuf daripada Zulaikha. Begitu berubah di hari tuanya, yang dikejar Allah. Maka begitu dikejar Allah, Allah dekatkan Yusuf kepada Zulaikha. Allah rubah Zulaikha menjadi muda kembali. Waktu itu dia tertarik lagi Zulaikha, tertariknya dengan Allah.
Tapi karena dia mengejar Allah, Allah rubah. Karena ini perintah Allah, maka Allah satukan Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Maka di hari akhirat kelak, maka akan terjadi bersamanya Zulaikha dengan Yusuf. Wanita libatkan mereka. Maka supaya tempat itu menjadi asbab hidayah di rumah kita, asbab hidayah menjadi tempat di rumah kita, maka buat rumah kita pertama 5 perkara. Rumah, Allah tidak memandang satu rumah dari besar, Allah tidak memandang satu rumah dari kecilnya. Sebagaimana Allah tidak memandang masjid dari kecantikan masjidnya, Allah tidak memandang masjid dari sederhana masjidnya. Bahkan dari masjid yang sederhana Allah kirimkan jemaah seluruh dunia. Dari masjid yang sederhana yang terbuat dari lantai, yang lantai dari pasir, tidak ada pintunya, kemudian tiang pancangnya, fondasinya, tiang pancang yang pilarnya hanya dari pohon korma. Tidak ada pintu, tidak ada apa-apa. Sehingga kalau para sahabat kemudian sholat, pada saat itu hujan, maka mereka harus melepaskan, harus menghapus pasir-pasir yang menempel di jidat mereka, di kening mereka. Sampai Badui tidak tahu kalau itu masjid. Sehingga orang Arab Badui telah datang mengincingi masjid. Dia tidak tahu. Saking sederhananya, tapi sederhananya itu masjid telah menyebabkan masjid itu menjadi asbab tersebarnya hidayah ke seluruh dunia. Allah tidak pandang itu. Yang Allah pandang adalah amal ruhannya. Kalau kita ingin mengcopy Nizamuddin, rata-rata kita ingin melihat mengcopy Nizamuddin, itu jangankan ruhannya, fisiknya saja 50 tahun kita berusaha untuk mengcopy paste apa yang ada di Nizamuddin untuk kita copy di tempat kita, 50 tahun belum tentu sama. Apalagi ruhaniannya yang begitu kuat. Maka yang pertama supaya jadi asbab hidayah rumah kita, yang pertama adalah jadikan rumah masjid. Ibu harus jadikan rumah ibu menjadi masjid. Karena bapak sudah punya rumah, rumah bapak di masjid. Maka ibu jangan mau jadikan rumahnya jadi bioskop. Ibu jangan mau rumahnya dijadikan restoran. Ibu jangan mau jadikan rumahnya jadi hotel. Ibu harus punya prinsip, rumah saya harus jadi masjid. Baik di Junnat, bukan Jannat. Bacanya bukan Jannat, Junnat. Rumahku adalah perisai. Rumahku adalah perisai. Kalau perisai ini terlepas, pasti akan hancur. Sehebat apapun orang berperang, jika dia tidak memakai perisai, tidak menggunakan perisai, tidak menggunakan baju besinya, sehebat apapun dia dalam keahlian berperang, maka satu saat pasti akan jatuh juga. Dan satu-satunya pertahanan bagi seorang wanita di dalam rumahnya adalah rumahnya. Kalau rumahnya rusak, pasti akan rusak. Karena bagi wanita, rumah adalah perisai bagi mereka. Sedangkan laki-laki, perisai bagi mereka adalah masjid. Wanita, rumah. Pertama jadikan. Yang kedua, hidup sederhana. Di rumah hidup sesuai keperluan. Apa keperluannya? Makan minum ke rumah ke, kemudian transportasi ke perlu, sandang, pangan, papan. Yang keempat adalah transportasi. Transportasi adalah apa? Keperluan. Yang kelima pernikahan itu keperluan. Bukan maksud, bukan. Pernikahan itu bukan maksud, dia merupakan keperluan. Makanya disederhanakan. Makan minum disederhanakan. Kemudian rumah disederhanakan. Kemudian pakaian disederhanakan. Transportasi disederhanakan. Pernikahan juga disederhanakan. Dia keperluan. Jadi gak perlu yang namanya berlebihan, karena dia sifatnya keperluan. Sampai nikah juga keperluan. Jadi gak perlu berlebihan. Yang kedua, rumah sederhana. Yang ketiga, rumah kita
hidupkan ta'limu dengan imam. Yang ketiga, ini berlaku bagi seluruh rumah orang beriman. Ini berlaku bagi seluruh rumah orang Islam. Dan inilah yang dilakukan oleh para nabi dan para sahabat. Yang ketiga, ta'lim rumah dengan imam. Yang keempat, didik anak secara Islam. Ini rumah ini harus cuma 5 perkara ini. Di rumah ini jangan. Kalau tidak, pertahanan akan rusak, robek, terkoyak. Yang kelima adalah mizaj dakwah. Amal yang ada di masjid, amal itu harus ada juga di rumah. Rumah harus tersambung dengan masjid. Kalau wifi-nya nggak sama, konflik. Bapak di masjid, ibu nonton sinetron. Bapak jauhlah, ibu tidur. Bapak lagi sibuk ngurusin istimewa, ibu malah sibuk dengan properti-properti rumah. Tidak nyambung servernya. Kalau server tidak nyambung, pasti akan terjadi permasalahan. Padahal Allah Ta'ala mengatakan yang namanya sakinah mawaddah warahmah itu akan terjadi dengan usaha, tidak terjadi begitu saja. Ketika ini berlaku untuk pengantin tua atau pengantin muda, dia tidak akan berlaku begitu saja. Sakinah mawaddah warahmah tidak akan terjadi kecuali dibuat satu usaha. Apa usahanya? Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum waliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yu'minuna wa rasulahu ulaika syarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Maka antara rumah dengan masjid harus connect. Di rumah, di masjid jangan bikin dosa, di rumah juga jangan bikin dosa. Di masjid tidak lalai, maka di rumah juga jangan lalai. Di rumah, di masjid ada amal masjid, maka di rumah juga hidup amal. Kenapa? Bagi seorang wanita, rumahnya adalah masjid. Kalau di masjid kita agak sedikit kagok kalau tiba-tiba di masjid ada VCD, tiba-tiba DVD player, tiba-tiba ada WiFi, tiba-tiba ada proyektor. Itu agak gelisah hati kita. Kok di masjid seperti ini? Karena di zaman Nabi enggak ada. Kenapa di zaman sekarang ada? Begitu kerisauan seorang wanita, dia risau kalau di rumahnya ada perkara seperti itu yang akan menyebabkan dia lalai dari perintah Allah. 5 amal ini harus ada. Yang kelima adalah mizaj dakwah. Apa mizaj dakwah? Maksudnya mizaj dakwah ini karakter. Seorang wanita ini harus punya karakter. Mizaj itu karakter, seperti karakter seorang dokter. Kalau karakter seorang dokter, jika ada datang seorang yang mukanya lesu, wah, itu langsung itu. Ini kayaknya gula darah ibu tuh tidak normal ya. Kok pucat ini? Itu karakter. Karakter seorang desainer. Kalau dia karakter, ada orang datang, kemudian orangnya kurus, dia bilang baju ibu tuh gak pantas kalau bunganya kecil-kecil. Baju ibu tuh pantas kalau bunganya besar. Itu karakter seorang desainer. Tapi karakter seorang dai, begitu lihat lesu, ini pasti ada masalah ya. Keluar aja di jalan Allah Ta'ala 40 hari katanya. Insya Allah Allah Ta'ala akan bantu penyelesaian. Itu karakter seorang seorang dai. Mizaj dakwah. Maka di dalam mizaj dakwah, maka dia harus ada 3 perkara. Yang pertama, dorong suaminya di jalan Allah. Dorong suaminya di jalan. Jadi ibu harus tahu. Jadi seorang wanita harus tahu. Itu ayat Al-Quran. Qul hadhihi sabili adu ilallah kuntum khairu ummati ukhrijat linnas wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wal takum minkum ummatun yaduna ilal khair. Ini semua ayat-ayat berlaku bukan hanya untuk laki-laki. Ini ayat juga berlaku untuk seorang wanita. Neraka untuk laki-laki, surga juga untuk laki-laki.
Neraka untuk laki-laki, neraka juga untuk perempuan. Surga untuk laki-laki, surga juga untuk perempuan. Perintah Allah untuk laki-laki, perintah Allah juga untuk seorang perempuan. Wanita. Maka dia harus punya midas dakwah. Dia harus tahu kapan abangnya berangkat. Dia harus tahu kapan istimak berlangsung. Sekarang sedang ada 82 rombongan yang sedang bergerak di seluruh Riau daratan. Wanita harus tahu. Begitu tahu ada 82 rombongan sedang bergerak, dia heran, kenapa abang masih di rumah? Sementara suami-suami lain sedang bergerak, apa masalah abang di rumah? Apa malu saya, Pak, ketika ditanya oleh wanita masturat, kenapa istri suamimu masih di rumah? Wanita harus bantu. Kenapa laki-laki ini lemah? Omongan seorang wanita itu akan masuk ke dalam hati seorang laki-laki. Omongan mereka ini akan masuk kita. Terbayang-bayang ucapannya di kantor, terbayang lagi makan, terbayang ketemu teman, terbayang. Apa itu wanita kalau sudah bicara lewat pasar? Begitu lewat pasar terlihat itu yang namanya baju jubah abaya. Lirik itu. Enggak sengaja terlirik. Pulang ke rumah, sepertinya abaya itu ada nama saya. Itu abangnya pusing tuh. Lagi makan pun dia bicarakan juga. Nggak selera makan saya itu. Kalau abaya itu belum sampai rumah. Lagi tidur juga gitu. Kenapa bang, aku susah tidur katanya. Kenapa deh? Kalau belum abaya itu masuk lemari, kayaknya nggak bisa tidur aku bang. Itu abangnya pusing 7 keliling tuh. Untuk dapatnya itu abaya. Begitu masuk, Tuhan, Pak, nama itu ada di apa itu ada nama saya. Alhamdulillah sekarang masuk rumah. La ilaha illallah. Pintar udah, Pak, jadi masuk, Pak. Sudah mulai pintar gitu. Mencari dalil agama untuk mendapatkan dunia, Masya Allah. Betul kan, Pak? La ilaha illallah. Tuh, Pak, kan? Hai, wanita ini, Pak, kalau udah ngelirik. Makanya dia gak disuruh banyak keluar rumah. Dia suruh di rumah aja. Kalau di luar rumah habis, tapi sayangnya sekarang dunia masuk ke dalam rumah. Bahkan kadang-kadang lupa doa masuk pasar. Itu kalau masuk ke pasar itu di medsos itu dosa doa masuk pasar 100 kali itu. Karena nggak tahu kapan buka, nggak tahu kapan tutup. Kalau yang offline tahu kapan buka, kapan tutup, cukup sekali aja. Tapi kalau yang nggak tahu kapan buka tutup 24 jam sampai lupa itu doa masuk pasar dan doa keluar pasar. Ya mudah-mudahan bukan baru nggak ada. Ya, harus bisa tahu, bikin amalan doa. Coba lihat itu istri daripada Amr bin Jumuh. Amr bin Jumuh dalam takaza Uhud, dalam keluar dalam para sahabat itu gak ada yang berperang ya pak ya. Maaf ini, para sahabat itu ketika mereka pergi ke satu wilayah, pergi ke satu negara, pergi ke satu tempat, pure mereka tidak berperang. Prium mereka hanya untuk menyampaikan agama. Terjadinya perang adalah karena konflik dan itu menjadi jalan terakhir. Coba lihat kisah Khalid bin Walid dengan Darojah. Sudah berhadapan ini. Sudah berhadapan. Kuda dengan kuda sudah berhadapan. Pedang sudah terhunus. Coba lihat Khalid berpikir. Dia tahu bahwa pertolongan Allah hanya akan datang dengan dakwah. Lihat itu. Intan surullah yang surut. Dia pintar ini. Bahwa pertolongan Allah hanya akan datang dengan dakwah. Di tengah perperangan dalam mazhab Hanafi sudah dakwah. Padahal kalau diperangi juga enggak masalah juga karena sudah didakwahkan. Tapi Khalid bin Walid tahu bahwa hanya dengan dakwah akan datang pertolongan Allah. Karena kalau dulu berperang panglimanya di depan, prajuritnya di belakang. Hari ini terbalik, prajurit yang suruh perang, panglimanya langsung kiri. Yang korban prajuritnya. La ilaha illallah. Kalau dulu panglimanya perang dulu, prajuritnya di belakang. Khalid tahu. Kata Khalid, ya Darojah. Coba lihat. Dalam keadaan berhadapan, Pak, berhadapan perang, kira-kira apa yang terpikirkan kita? Dua saja. Saya terbunuh atau dia yang terbunuh. Tapi Khalid tahu, pertama pertolongan Allah akan datang hanya dengan dakwah. Yang kedua, Khalid berpikir dia harus selamat. Karena kalau dia terbunuh, pasti dia tidak akan selamat.
wajib. Maka dia tanya, ya Darujah, mau gak engkau masuk Islam? Itu prajuritnya udah bingung, ini kok malah ngobrol, kapan perangnya? Tapi udah siap perang kok malah ngobrol, kan ya aku gak tahu. Begitu didakwakan, Darujah tanya, apa manfaatnya aku masuk Islam? Itu. Kalau tanya, apa untungnya abang kurut fisabilillah? Wah, dek, pahala saya dek, 490 juta kali saya khatamkan Quran, maka 490 juta kali kamu ngalir juga, kamu dapat juga. Pahala jauhlah saya, kamu dapat juga. Pahala zikir saya, kamu dapat juga. Wah, kalau gitu enak saya bang, berangkat aja bang 4 bulan. Ibunya cuma duduk-duduk, bapaknya jauhlah. Makanya ceritakan kepada anaknya. Jangan gak diceritakan. Kapan menceritakan ini? Pada saat tali berubah. Ini kadang-kadang gak diceritakan. Harus ceritakan kepada anak kita. Nah, ini bapak tuh kalau sore ini lagi jauhlah, lagi ketok pintu. Bapak lagi mengajak manusia kepada Allah. Dia ketok pintunya. Dia seperti para sahabat. Anaknya langsung terbang pikirannya kepada bapaknya. Bahwa bapaknya adalah pejuang agama. Allah. Ceritakan kepada anak. Nah, bapakmu sedang jalan kaki di jalan Allah. Sedang berangkat hari ini dan sedang taklim di sana. Bapakmu berjuang hebat menggunakan hartanya, walaupun mereka dalam keadaan seperti itu, bapakmu tetap berjuang di jalan Allah. Ceritakan hal seperti ini kepada anak kita, biar anak kita tahu apa yang dilakukan oleh bapaknya. Baru dia bilang, bapak hebat ya bu. Iya, bapakmu menjadi sahabat sekarang. Dia mengerjakan kerjanya para nabi. Begitu pulang, cinta anak ini kepada kita. Kapan itu diceritakan? Ketika taklim lima amal. Bangun komunikasi. Beritahukan apa yang dilakukan bapaknya ketika di jalan Allah. Apa yang akan didapatkan seorang anak di jalan Allah. Ceritakan komunikasi tadi dalam taklim. Taklim rumahlah yang akan membongkar semuanya. Di situ kita kasih tahu kepada anak kita, nak, sebentar lagi istimak, nak. Kita bikin amal yuk, nak. Kita baca Yasin sama-sama yuk, nak. Agar istimak sukses, nak. Agar istimak mengeluarkan rombongan, nak. Tidak terjadi apa-apa, nak. Kamu paling tidak sholat hajat dua rakaat. Ibu baca Yasin setiap hari. Kita kirimkan doa karena bapak kita lagi jauh lah hari ini. Kita doakan anak bapak kita sama-sama. Woi. Kalau itu yang terjadi setiap pekerja dakwah, apa enggak geger rumah kita? Allah. Jadi anaknya tahu apa yang dikerjakan. Nah, terkadang bapak diusir. Terkadang bapak makan, kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang pergi ke sana, diusir begini. Jadi anak kita tuh tahu dia. Bahwa bapak kita ini sedang berjuang untuk agama. Targetnya anak akan mengeluarkan rombongan sebanyak-banyaknya. Bagaimana rombongan berangkat. Dan itu berlaku juga untuk ibu, nak. Kamu doakan ibu, nak. Ibu sedang ditinggal di jalan Allah. Allah sedang bersama kita. Allah sedang bersama kita. Allah akan bantu kita. Gak usah khawatir, nak. Kamu doa kepada Allah, Allah akan bantu seluruh masalah kita. Wanita kayak gini yang diinginkan. Lihat Sayyidina Hansa. Malamnya dia tangkap 4 anaknya. Dia tangkap anaknya 4 untuk menjadi pejuang anak. Engkau telah terakhir. Untuk hari inilah engkau dilahirkan. Jangan engkau pulang sebelum mendapatkan kemenangan, kata dia. Engkau lahir dari ibu yang sama, dari bapak yang sama. Engkau menjadi pejuang-pejuang agama. Dan ketika besok berperang, ketika berkilatan pedang, masuklah engkau ke sana dan jangan pulang engkau sebelum mendapatkan kemenangan. Siapa dia? Sayyidina Hamsa. Seorang wanita yang kuat. Sayang dia kepada anaknya, tapi dia lebih sayang anaknya diantar kepada akhirat. Satu orang mengatakan kepada anaknya bahwa Sayyidina Hamsa, anakmu telah mati syahid. Dia mengatakan, alhamdulillah, anak saya telah mendapatkan kemenangan. Yang kedua, begitu juga, anak saya telah mendapatkan 4 anaknya mati syahid di jalan Allah Ta'ala. Dan dia berharap kepada Allah, ya Allah, aku telah kirimkan anakku di jalan Allah. Dan mereka telah syahid di jalan Allah. Dan aku berharap nanti di hari kiamat, engkau kumpulkan aku bersama anakku di jalan Allah sebagai syuhada. Sehingga Sayyidina Hamsa dikenal sebagai ibunya syuhada. Lihat itu, cinta kepada anaknya, tapi anaknya dikorbankan di jalan Allah. Kecintaan seorang wanita, datang seorang wanita membawa kepada seorang bayi kepada Nabi. Ya Rasulullah, besok engkau berjuang di jalan Allah. Aku sudah tidak ada lagi bapak, aku sudah tidak ada lagi ibu, aku tidak ada lagi orang laki-laki di rumahku, aku tidak ada lagi om, aku tidak lagi paman, yang ada hanya bayi ini saja. Ya Rasulullah, bawalah bayi ini di jalan Allah. Rasulullah tanya, apa yang bisa dibuat oleh seorang bayi ini? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah,
Aku tidak rela apabila badanmu tergores sedikit saja karena musuh, karena pedang yang akan mengena tubuhmu. Jadikanlah bayi ini menjadi tameng sehingga engkau tidak kena sedikit pun ketika engkau berjuang di jalan Allah. Bayangkan kecintaan mereka kepada agama melebihi segala-galanya. Kecintaan seorang wanita kepada agama melebihi kecintaan seorang ibu kepada anaknya. Kecintaan agama seorang wanita lebih dicintai kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada segala-galanya. Dia hanya cinta kepada Rasulullah. Maka ketika seorang wanita berperang di jalan Allah, yang dia tanya pertama kali adalah bagaimana keadaan Rasulullah. Dia mengatakan, seorang mengatakan, bapakmu telah syahid. Yang dia tanya bagaimana keadaan Rasulullah. Ibunya telah, kakaknya telah syahid, bagaimana keadaan Rasulullah. Anaknya telah syahid, bagaimana keadaan Rasulullah. Orang-orang mengatakan Rasulullah dalam keadaan sehat. Dia bilang, aku tidak akan tenang sebelum aku melihat Rasulullah. Setelah dia lihat Rasulullah dalam keadaan sehat, dalam keadaan hidup, maka dia mengatakan, seluruh kesusahan aku terasa ringan ketika aku melihat Nabi Muhammad SAW. Seorang wanita bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, mana kubur Rasulullah? Maka dia datang, dia dibawalah Aisyah ke kuburan tersebut, temannya tadi. Maka begitu sampai di kuburannya, wanita itu menangis sejadi-jadinya sampai berteriak, akhirnya meninggal dunia di sisi kubur Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kecintaan mereka kepada agama. Hari ini kita cinta juga kepada suami kita, tapi jangan sampai suami kita kita kalahkan cinta kita untuk berjuang di jalan Allah Ta'ala. Hantarkan mereka jauh-jauh, hantarkan mereka, istimewa ada depan mata kita. Istimewa ada depan mata kita. Kita ingin supaya mereka terlibat. Kapan ini semua terjadi? Kalau di rumah ada taklim rumah lima amal. Di situlah terbongkar semuanya. Akan tanya kapan bapak berangkat di jalan Allah, kapan ibu berangkat di jalan Allah. Bangun komunikasi yang kuat di situ. Beritahukan kepada anak keluarga kita, terutama istri kita, tentang keadaan dunia yang sekarang. Karena seorang wanita, kalau seorang bapak, kalau seorang bapak mengajak manusia kepada Allah paling 10 orang. Tapi seorang wanita di saat yang sama, di hari yang sama, detik yang sama, waktu yang sama, dia bisa menjadikan seorang anak menjadi murtad, 10.000 orang murtad hanya dalam satu waktu saja. Ketika seluruh wanita waktu yang bersamaan di rumah dia ucapkan itu, maka dalam waktu satu detik laki-laki, anak-anak akan murtad, akan jauh dari Allah SWT gara-gara kalimat yang keluar dari seorang wanita. Seluruh dunia, maka di sini akan dibongkar, akan diceritakan semuanya. Kapan itu? Kalau setiap laki-laki duduk dalam ta'lim dengan lima amal, dia ceritakan semua keadaan. Allah bukan menciptakan seorang laki-laki untuk bersama dia, selalu bersama dia, tidak. Allah ciptakan seorang laki-laki dan suami, suami istri, mereka diperintahkan untuk kerjasama. Coba lihat Ummu Haram binti Bilhan. Ummu Haram binti Mihran, mana dalilnya? Lihat ini kisah Ummu Haram binti Mihran tertidur. Nabi tertidur di rumah Ummu Haram. Begitu tertidur, tiba-tiba Nabi terbangun. Begitu terbangun, Nabi tersenyum. Nabi tersenyum. Maka melihat senyum Nabi, Ummu Haram bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau tersenyum? Maka Rasulullah mengatakan, aku telah melihat satu rombongan umatku satu saat nanti. Mereka akan berjuang di jalan Allah Ta'ala, menyampaikan agama, menaiki kapal, sebagaimana anak-anak raja duduk di singgasana. Rasulullah tersenyum. Maka ibu, kalau ingin Rasulullah tersenyum, berangkat di jalan Allah. Maka Rasulullah akan tersenyum melihat kita berangkat di jalan Allah Ta'ala. Berangkat kita di jalan Allah, maka Rasulullah akan tersenyum. Sedangkan Abdullah bin Ru'ah tidak berangkat, menunda waktu ibadah sholat Jumat di belakang Nabi. Maka ketika melihat Nabi, Nabi melihat Abdullah bin Ru'ah masih berada sholat Jumat di Masjid Nabawi di Kubah Hijau, Rasulullah tidak tersenyum. Wajah Nabi berubah. Kenapa engkau tidak berangkat? Tapi ketika lihat satu jemaahnya akan berangkat, belum terjadi, Rasulullah tersenyum. Ummu Haram mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya berada di rumah tersebut. Yang kedua juga mimpi yang sanya, sama, tersenyum Rasulullah. Maka Ummu Haram mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya ada di rombongan yang kedua. Rasulullah mengatakan tidak, ya Ummu Haram, engkau hanya berada di rombongan yang pertama. Di zaman Nabi belum terbentuk rombongan. Di zaman Sayyidina Umar, Abu Bakar belum terbentuk rombongan. Sayyidina Umar belum tentu di rombongan. Baru di zaman Sayyidina
di sana Utsman menjadi khalifah dan kemudian Muawiyah menjadi khalifah di Syam, maka kemudian Muawiyah meminta surat agar dikirimkan satu rombongan, maka kemudian Muharram dengan suaminya Abu Ubadah bin Samit, lihat bersama suaminya Ubadah bin Samit, begitu tahu ada rombongan yang akan berangkat di bumi belahan barat, maka Muharram langsung ingat ucapan yang dulu, maka kemudian dia mengajak suaminya dan didoakan oleh Rasulullah, maka akhirnya Ubadah bin Samit dengan suami dengan Ummu Haram dengan suaminya Ubadah bin Samit berangkat di jalan Allah Ta'ala menyebarkan agama ke Siprus. Orang kan baru yang sampai di Siprus, orang Jakarta enggak sampai di Siprus. Bandaranya bandara Jakarta, tapi kan orang kan baru yang sampai di Siprus. Bayangkan itu. Orang Jakarta belum sampai, orang Pekanbaru sudah Siprus, ke Siprus. Dan betul, begitu takazah agama selesai, mau kembali naik kapal, tiba-tiba bagal yang ditumpangi oleh Ummu Haram mengamuk, sehingga kemudian jatuh, leher daripada Ummu Haram kemudian patah, dan kuburan di sana tertulis di situ, Al-Marhafu Soleh, kubur daripada Ummu Haram binti Milkan dan Zara. Berangkat di jalan Allah. Maka kita ceritakan ini, semua kisah ini kita ceritakan. Apa yang terjadi kita ceritakan sehingga nanti ibu akan mendorong. Yang paling penting adalah mendorong sehingga ketika itu istri Amr bin Jamuh mengatakan, ya Amr bin Jamuh, pengecut kau. Mereka tidak berperang. Apa tadi Daraja? Hidayah datang. Maka ketika didawakan Daraja, Daraja tanya, apa untuk aku masuk? Kata Daraja, jika engkau masuk Islam, maka kedudukanmu sama dengan kedudukan saya, dan engkau akan mendapatkan apa yang kudapatkan, dan engkau akan mendapat dunia berada di kakimu. Turun dia. Bagaimana aku bisa masuk Islam? Kalau begitu masuk ke dalam tenda dulu, didawakan. Begitu didawakan, Daraja masuk Islam. Begitu Daraja masuk Islam, kuda yang tadi menghadap pasukan orang Islam, maka kuda tadi berubah menghadap kepada pasukannya sendiri, dan kemudian Daraja berperang, belum sholat, belum zikir, belum apa-apa, sebelum juhur telah meninggal dunia. Mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Secercah cahaya ketika dakwah dibuat, maka secercah cahaya Allah Ta'ala turunkan dan masuklah Daraja ke dalam Islam, asbab dakwah daripada Khalid bin Walid. Baginya kita dakwah, maka kita dorong suami kita, ibu bikin amalan. Ini istimak besar. Ini istimak yang akan berlangsung besar di seluruh Indonesia. Sekarang istimak-istimak kabupaten sedang berlangsung. Dari mulai timur sampai barat, mereka sedang berlangsung. Puncaknya di Pekanbaru, di Dumai. Puncaknya ada tanggal 17 dan 18 Juli. Puncaknya nanti. Puncaknya di sana, dua provinsi akan bersatu. Ada tiga provinsi akan bersatu. Dan ini akan berlangsung bersamaan antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Coba lihat apa yang didapat oleh Khadijah. Ketika memperjuangkan agama, apa yang didapat? Ketika Nabi menghuburkan saya dengan ini, dari satu orang yang belajar di Mampang dengan Ustaz Sofiana, waktu itu punya Ustaz Sofiana, mengatakan, ketika Khadijah masuk dalam kubur, Nabi tidak berangkat pergi. Berangkat pergi. Orang sudah pergi, Nabi tidak pergi. Maka ketika Nabi tidak pergi, Allah utus Jibril. Allah yang Maha tahu apa di dalam hati manusia. Allah tanya kepada Jibril, utus Jibril untuk bertanya kepada Rasulullah, mengapa kekasihku tidak pergi dari tempat kubur Khadijah? Maka Nabi mengatakan, ya Jibril, aku tidak akan pergi sebelum aku mendampingi Khadijah menjawab pertanyaan mungkar dan nanggung. Allah yang Maha tahu. Maka Allah Ta'ala mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, beritahukan kepada Nabi. Suruh dia pergi dari tempat itu. Beritahukan kepada dia, akulah sendiri Allah yang akan mendampingi Khadijah menjawab pertanyaan mungkar dan nanggung. Apa yang dibuat Khadijah? Sholat belum ada, zikir belum ada, Quran belum ada. Yang adalah perjuangan agama. Yang adalah perjuangan agama, asbab perjuangan Khadijah. Allah memberikan salam kepada Khadijah. Allah memberikan surga kepada Khadijah. Mengatakan, ya Jibril, beritahukan kepada Khadijah bahwa aku telah mempersiapkan satu surga untuknya, yang di mana surga itu tidak ada kesusahan, tidak ada kepayahan, dan aku telah berikan kepada dia. Apa yang dibuat Khadijah? Perjuangan agama. 10 tahun perjuangan agama, Allah begitu ridho kepada Khadijah, kepada seorang wanita. Kenapa? Perjuangan dalam agama. Maka ibu sekalian, untuk itulah kita mau berjuang. Tidak ada lagi keluar 15 hari bulan Juni ini. Yang ada 40 hari. Jika ibu tidak mau berangkat 40 hari atau belum berangkat per 40 hari karena persyaratan, maka jangan sampai seorang laki-laki berada di rumah ibu. Mereka harus berangkat di jalan Allah. Minimal seorang laki-laki 2 kali bayar hidayah dan 2 kali wafsi. Minimal 40 hari sebelum istimah dan setelah itu 4 bulan setelah istimah. Ingat ini. Pulang langsung musyawarah. Ketemu sama suaminya di motor, bicara tentang ini. Sampai ke rumah dulu, tanya kepada suaminya, kapan akan berangkat di jalan? Tanya sama suaminya.
Saya lihat abang belum keluar juga sampai saat ini. Sementara Juli sudah depan sebagian dekat. Tanya sama dia, kapan abang keluar di lantai? Kalau abang tidak mau, saya akan doakan abang keluar 6 bulan di jalan Allah. Pilih yang mana kata dia. Ya, doa ibu makbul. Mau pilih mana? 6 bulan atau 4 bulan? Kalau tidak akan saya adukan kepada Allah. Saya akan minta kepada Allah agar Allah gunakan abang. Jika tidak, bawa saya 4 bulan. Setelah saya keluar 4 bulan, abang berangkat 4 bulan di jalan Allah. Dua kali juga bapak Bajaya dan Wafsid. Ini semua akan terjadi kalau besok abang duduk, kemudian musyawarah di lima amat, buat musyawarah di situ, tentukan kapan tanggal berangkat, kapan yearly-nya, kapan mandinya, kapan daily-nya, kapan abang berangkat, kapan Bajaya, kapan Wafsid, siapa jemaahnya, kapan bentuk rombongannya, dan kapan abang ajak saya di jalan Allah. Abang cuma cerita India, kelima India, cerita tentang jemaah India, tapi saya belum pernah berangkat ke India. Ini tahun saya untuk berangkat ke India. Kata abangnya, dari mana berangkatnya? Allah! Allah! Uangnya dari mana? Tenang, Bang. Saya punya Allah. Beritahukan kepada masalah. Ya, masalah. Saya punya Allah. Beritahukan kepada masalah. Masalah, saya punya Allah. Jangan lirik lagi manusia. Setiap ada masalah, beritahukan kepada masalah. Ya, masalah. Saya punya Allah. Bagaimana selesai masalahnya? Tenang, Bang. Saya akan bikin dakwah Ifrodi di rumah. Abang bikin dakwah istimewa di sana. Abang dakwah Ifrodi di sana. Dengan melalui dakwah ini, insya Allah, Allah akan kirimkan abang ke seluruh dunia. Waduh. Jadi kalau suasana kayak gini terbentuk dalam rumah, rahmat atau musibah ini, Bang? Rahmat. Bersedia semua insya Allah. Insya Allah. Insya Allah, Bani Ismail atau Bani Israel? Indonesia itu paling terkenal insya Allah. Insya Allah? Insya Allah. Giliran diusuli kabur semuanya. Tapi kalau ibu yang usuli gak bisa kabur. Bagaimana kaburnya? Paling kaburnya ke markas labir, 4 bulan. Kalau ibu usuli di kamar ketahuan, di masjid ketahuan, di sana ketahuan. Ibu aja yang usuli bapaknya lah. Bilang aja sama bapaknya, pengecut. Tapi dengan lemah lembut ya. Dengan lemah lembut sambil dirayu, pegang tangannya. Selesaikan di tempat tidur. Biasanya selesai itu di tempat tidur. Mau 4 bulan gak apa? Selesai itu insya Allah. Gak mungkin insya Allah. Langsung ke takdir buat sambil di tempat tidur. Ini bang, saya bang yang akhirin. Abang saya siap untuk terus uangnya gimana? Ini bang, kalung saya. Kalau pernikahan dulu, asuh gadaikan untuk di jalan komentar. Mulai jadi Khadijah nanti. Kalau seperti ini, ibu akan dikumpulkan bersama Khadijah nanti di hari kiamat ini. Boleh kata insya Allah. Siapa yang siap berangkat? 40 hari atau 4 bulan? 40 hari mas Tuhan atau 4 bulan? Kasih dalam.